Para penyintas radio komunikasi dari sejumlah kabupaten kota di Aceh melakukan bakti sosial di Tepi Layu Iboh Sabang. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan turis muslim mancanegara. Brekeran anggota radio antar penduduk Indonesia RAPI dan anggota organisasi amatir Radio Indonesia atau RARI melakukan pengecatan dan membersih-bersih Masjid Tuha Babul Ibad. Masjid ini merupakan satu-satunya masjid yang berada di komplek penginapan yang lokasinya persis di tepi pantai Tepi Layu Iboh. Brekeran yang turut serta dalam bakti sosial ini berasal dari Banda Aceh, Aceh Besar, Pidijaya, Loksmawe, Aceh Utara, Melabu, dan Sabang. Bangunan yang dicat diantaranya tempat wudu, toilet, dan kamar mandi. Ya, pemilihan ini ya kita pilih kita karena melihat di desa ya, di Iboh ini, Menasa Tepi Melayu ini. Di sini banyak dikunjungi oleh wisatawan yang muslim dari mancanegara dan mereka beribadah di sini. Sementara kita melihat di sini ada tempat-tempat yang mungkin agak sedikit kurang menarik ya. Jadi ya maka kita putuskan untuk kita bakti sosial di Menasa Tepi Melayu ini. Selain melakukan pengecatan masjid, relawan komunikasi lintas organisasi ini juga memberikan sumbangan berupa puluhan Al-Quran dan ambal untuk salat. Serah terima bantuan langsung diberikan kepada Imam Masjid Tuha Babul Ibad. Bakti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Family Gathering 2014 yang diikuti lebih dari 50 peserta. Family Gathering ini juga merupakan sarana silaturahmi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Dari Sabang, Maimun Saleh melaporkan untuk Aceh Video.